Lepat pisang. Jom sama-sama kita buat. Assalamualaikum. Hai semua. Berjumpa lagi bersama Mokti. Ha, nampak tak apa ni? Ha, ni adalah lepat pisang tau. Ha, memang sedap. Kuih ni kuih turun-temurun. Ha, okay. Mak-mak kita dulu kan buat. Ha. Tapi sampai sekarang lah masih digemari ramai. Termasuklah Mokti. Ha, Mokti memang gemar lepat pisang ni. Okay, lepat pisang. Lepat pisang ni tak susah pun buatnya, senang sangat-sangat. Ha, cuma memerlukan pisang dan kelapa. Okey. Ha, nampak. Ha, memang sedap. Oh, lembut dia, gigit dia memang lemak-lemak dan rasa pisang. Sesuai untuk hidangan ha, waktu pagi ataupun petang. Ha, okey, nampak Mokti cubit tu. Oh, memang sedap nampak. Ha, pisang dan kelapa dalamnya tu. Oh, memang sedap. Ha, okey. Mokti rasa nampak. Memang sedap. Kalau ada lebihan pisang yang macam pisang dah nak masak, hampir-hampir masak tu kan, amat sesuai lah buat lepak pisang ni. Pisang yang masak tu kan, betul-betul masak tu, sedap lah. Dan manis lemak pisang tu memang sesuai untuk dijadikan lepak pisang ni. Baiklah, jangan buang masa lagi. Jom sama-sama kita sediakan bahan apa yang diperlukan untuk buat lepat pisang yang sedap ni, yang lemak-lemak manis gitu. Okey, jom kita intai dan sediakan bahan-bahannya. 6 biji pisang, sedikit kelapa parut, sedikit garam, 1 cawan tepung gandum dan 3 sudu gula. Okey, itulah bahan-bahan yang diperlukan. Okey, seelonya kalau ada pisang yang dah masak macam gini ya. Nah, okey. Ha, baguslah, tapi pisang yang segar biasa pun boleh, tak ada masalah pun. Okey. Baik. Dan sediakan juga kelapa parut. Seeloknya kelapa tu kelapa muda sikit lah. Dan jangan ambil kelapa yang bawah kelapa tu yang hitam tu. Kalau boleh kelapa putih saja ya. Seeloknya. Okey, baik. Pisang. Ni mula-mula Mokti apa? Keluarkan apa kulit dia lah. Okey, sebab pisang ni dia dah terlalu masak. Jadi kulit dia pun dah hampir melekat. Jadi Mokti menggunakan apa? Pisau lah, senang. Dia tak boleh nak tarik dah macam pisang biasa tu kan, sebab dia dah terlalu masak kan. Okey. Tapi walaupun pisang gini sebenarnya elok lagi. Nampak. Okey. Ini Mokti dah apa? Keluarkan kulitnya lah, kopik kulitnya. Okey, buang yang macam kehitaman gitu tu. Okey. Mokti kena guna pisau baru dia apa kulitnya tu senang nak dikeluarkan. Kalau kita tarik macam pisang biasa tu, dia melekat sebab dia terlalu masak kan pisang ni. Okey, untuk pisang tak kisahlah pisang apa sebenarnya, boleh je. Untuk buat lepak pisang ni tak kisah pisang apa pun, janji pisang lah. Okey, Mokti guna pisang apa, pisang 60 hari tak silap Mokti ni. Okey, 6 biji pisang lah. Okey, lepas tu Mokti lenyekkan macam biasalah, lenyekkan. Okey, baik. Okey, 6 biji pisang ni pun bolehlah untuk kita makan petang, okey, ataupun sarapan pagi, okey. Lepas tu Mokti campurkan sedikit garam, okey, ke dalam okey pisang yang telah dilenyek tadi itulah. Okey. Lepas tu Mokti kacau-kacau apa, menggunakan senduk lah, sebab yang untuk lenyek pisang tadi tu, pisang kita pun dah hancur, tak perlu lenyek lagi lah. Okey, gunakan apa, senduk aje. Okey, lepas tu Mokti masukkan 1 cawan tepung gandum. Okey. Okey, aduk rata, kacau-kacau sebatilah. Biar tercampur tepung gandum tu ya. Tepung gandum, pisang tadi, apa, garam kan yang telah kita satukan sekali tu. Okey. Okey, aduk-aduk. Okey. Sehingga apa?
Sebati semua. Okey, sebenarnya buat lepak pisang ni sebenarnya tak susah pun. Senang sangat. Bahannya pun memang tak banyak kan. Ha. Bahannya pun yang pentingnya ada kelapa, lepas tu pisang. Ha. Lepas tu campurlah macam gula apa semua tu kan. Ha. Okey, garam. Itu je. Bahannya amat senang sekali. Okey. Okey, lepas tu mak tercampur 3 sudu gula. Okey. Okay, gula ni kalau anda nak rasa nak kurangkan, tak kisahlah, kurangkanlah 2 sudu ke. Mak letak dalam 3 sudu gula tu. Dah sesuailah dengan 1 tepung cawang gandum. Lepas tu 6 biji apa? Pisang tadi. Okey. Dan kelapa lah, kelapa parut tu. Mak Teh akan satukan kejap lagi. Okey, dah sebati semua, gula semua tu. Okey, ni apa? Ni kelapa. Kelapa yang seeloknya, kelapanya jangan ada yang hitam tu ya. Seeloknya yang putih saja ambil. Okey, seeloknya kelapa muda sikit lah. Okey, baru sedap. Okey, okay, Mak Teh tukarlah dengan sudu senang. Mak Teh nak apa gaul. Yang melekat dekat senduk tu, Mak Teh keluarkan. Okey, lepas tu aduk-aduk rata. Biar tercampur kelapa sekali. Ada setengah orang buat lepak ni dia tak campur terus kelapa kan dalam ni. Ada setengah dia campur, dia buat inti dia. Tak kisahlah, terpulang lah. Cita rasa masing-masing, okey. Tapi Mok Teh suka yang macam ni lah. Maknanya kelapa terus masuk dalam adunan pisang apa semua tadi. Okey, tak kisah. Sedap juga. Sebenarnya atas cita rasa lah. Ada yang letak apa kelapa tu kat tengah-tengah masa nak bungkus tu. Tapi Mok Teh terus masuk kelapa dalam adunan pisang ni. Okey, baik. Nampaknya dah siap ketepikan. Okey, Mok Teh akan lap daun daun apa? Daun pisang. Okey. Itulah daun pisang Mok Teh ni. Pisangnya pun tak berapa besar daunnya. Tadi suruh anak Mok Teh ambil kat depan tu. Memang kecil, jadi Mok Teh terpaksa gabungkan apa, cantumkan dua. Ha, nampak, sebab pisang ni memang terlalu kecil. Itulah pisang 60 hari Mok Teh tanam tu, kecil, jadi Mok Teh gabungkan dua. Tapi kalau anda ada apa, daun pisang yang lebar tu, cantiklah, lagi cantiklah, gunting cantik. Tapi ni Mok Teh dah okey, Mok Teh cantumkan dua macam tu. Tapi tak apa, disebabkan nak makan apa, lepak pisang, okey, tak kisahlah. Okey, sebab nak pergi beli kat kedai pun tadi masa anak Mok Teh pergi beli tak ada, dah habis juga kat kedai. Jadi Mok Teh terpaksa guna juga okey, daun pisang yang apa, macam tak cukup saiz ni. Tapi Mok Teh cantumkanlah. Tapi tak apa, boleh juga, jadi juga. Okey, nampak. Okey, Mok Teh lipat kiri dan kanan. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, Mok Teh ambil. Okey, daun pisang, nampak? Daun pisangnya, tengok. Terpaksa Mok Teh cantumkan. Tapi tak apalah, yang penting boleh juga makan lepak pisang ni. Okey, lepas tu, okey, masukkan adunan tadi kat tengah tu. Okey, terus lipat sebab Mok Teh dah apa, campurkan dengan kelapa tadi. Ada setengah orang dia masuk adunan tu baru dia masuk kelapa. Kan? Tak kisahlah mana-mana pun. Okey, janji atas cita rasa kita lah nak macam mana. Okey, lepas tu Mok Teh lipatkan kiri dan kanan. Okey. Nampak cantik juga sebenarnya, walaupun daun kelapanya kecil, daun kelapa pula apa, daun pisangnya tu kecil. Jadi cantumkan. Sebenarnya boleh je, tak ada benda pun. Jadi juga sebenarnya kan. Okey. Okey, ni kali ketiga Mak Teh tunjuk. Okey, bungkuslah. Okey, lipat. Okey, yang tepi tu lipat. Nak bagi cantik kan. Okey, bagi dia rapi lah. Senang cerita. Okey, lepas tu lipat kiri dan lipat kanan. Cantik juga walaupun daunnya tak cukup. Maknanya cantumkan aja. Okey. Okey. Nampak? Ni hasil yang Mok Teh buat tadi. Okey. Lepas tu bungkuslah sehingga habis. Lepas tu Mok Teh kukus. Okey. Kukus, dah buat semua tu, kukuslah macam biasa sehingga masak lah. Lebih kurang 15 minit, 20 minit macam tu lah. Baik, Mak Teh ringkaskan, nampaknya dah masak. Okey, Mak Teh dah sejukkan tadi, baru Mak Teh buka. Okey, dah masak ni lah. Okey, boleh sedia dihidangkan lah. Dah sejuk tu, okey, boleh sedia dihidangkan dalam pinggan. Okey, ni Mak Teh dah buka. Okey, memang jadi dan memang sedap lah. Okey. Okey, ni Mok Teh cuba sudukan dia, nampak. Memang lembut dan memang sedap lah rasa lemak-lemak pisang tu. Okey, senang bukan buat lepak pisang ni. Okey, Mok Teh harap anda boleh mencubanya ya. Okey.
Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak perkongsian Mok Teh untuk hari ini. InsyaAllah di lain waktu Mok Teh akan siarkan dengan resipi-resipi yang lebih menarik lagi, okey. Selalu follow Mok Teh dan jangan lupa yang baru menonton tu, okey, tekan tombol loceng tu untuk dapatkan segala resipi-resipi terbaru daripada Mok Teh. Ha, nampak? Ni dah lepak pisang yang sudah siap dihidangkan sedia untuk dimakan, okey. Okey, dan jangan lupa follow Mok Teh di channel kedua Mok Teh, iaitu Mok Teh Live Story. Okey, dekat situ Mok Teh menjawab persoalan anda yang anda tanya kepada Mok Teh, dan juga live tentang kehidupan Mok Teh lah, sedikit sebanyak tentang kehidupan Mok Teh. Okey, insya-Allah, okey. Okey, sampai di sini dulu perkongsian Mok Teh. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.